أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى هدى النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله، شكر kepada الله تعالى. Sambungan muka surat 81 mulai ayat 202 surah Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Mereka itulah yang mendapat bahagian, yakni balasan dari amal yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat pengiraannya. Allah menyatakan dua kumpulan orang mukmin dan orang kafir yang berdoa. Semuanya akan mendapat bahagian, yakni balasan dari jenis amalan yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat pengiraannya. Hisab, sari'ul hisab, maksud hisab dalam ayat ini ialah memberi balasan kepada hamba-hambanya. Sangat cepat Allah memberi balasan, kerana ketika Tuhan melakukan pengiraan, menghisab ke atas hambanya, dijalankannya dengan cepat dan cepat sangat. Berapa banyak amalan, bagaimana cara amalannya, kemudian apakah pula pahala dan seksanya, dengan tidak payah menggunakan juru pengira, semuanya dikira dengan sekelip mata, padahal sangat banyak makhluk yang akan dikiranya, dan dengan sebanyak itu pula macam dan ragam amalannya. Ini sifat yang wajib bagi Allah. Tidak ada perkara yang pelik. Jangan kira Allah mengira macam kita mengira. Allah mengira dengan keriaan Allah. Ada orang tanya baru ni, dia kata, "Ustaz, kenapa Allah itu sombong? Kenapa kita tak boleh sombong? Allah tu sombong, kenapa kita tak boleh sombong?" Dia fikir Allah tu macam dia. Ni masalah manusia ni, bila dipikir Allah tu macam manusia, dia susah lah. Dia kata Allah gitu, sifat Allah itu sombong tu pakaianku, kata Allah. Hanya Allah yang layak sombong. Sebab apa? Dia punya semua. Kita nak sombong apa? Mana ada kita punya?
Yang mana kita punya, tapi tunjuk. Tangan, telinga, kaki, hidung, mata, semua Allah punya. Bukan kita punya pun. Tak ada satu pun milik kita. Jadi kenapa kita nak sombong dengan Allah Ta'ala? Tiba-tiba, dah lah orang punya, sombong pula tu. Inilah silapnya kita. Baik, jadi Allah yang bersifat maha cepat, sari'ul hisab, wallahu sari'ul hisab. Dalam bab menghitung Allah Ta'ala balasan-balasan yang Allah bagi sama ada kafir ataupun mukmin yang mohon kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala hisabnya itu Allahumma hasibna hasiban yasira. Ya Allah, hisabkan kami dengan hisab yang mudah. Allah Ta'ala minta hisab, Allah Ta'ala hisabkan kita besok di akhirat dengan hisaban yasira, ni hisab yang mudah. Minta Allah Ta'ala hisabkan kita besok, kalau tidak kita ada menunggu di hari mahsyar dengan hisab yang susah. Tahu hisab yang mudah dengan hisab yang susah. Perumpamaan mudah kalau kita nak tengok macam mana orang bawa beg banyak barang-barang nak masuk airport, lalu kok custom. Bawa barang banyak. Allah mahasibna hisab. Kalau custom tu nak buat pasal, panjang cerita dia. Tunggu kat situ, dia buka satu-satu, dia buka selongkar habis. Tapi kalau orang yang mudah, lalu zub tu jalan lintah je. Hasiban yasirah, mudah sahaja. Yang kita nak dikira besok apa amalan-amalan yang kita duk bawa sekarang ni, amalan-amalan kita ni semua akan dikira sama ada baik atau buruk, jahat atau tidak, kecil atau besar, sikit banyak. Yang paling berat besok adalah amalan itu berkaitan dengan dosa kita sesama makhluk anak Adam, dosa kita dengan anak Adam, hukukul Adam, hak-hak anak Adam. Hukukul Adam ini susah nak selesai. Kalau kita tak jaga, besok kita akan berdakwa, didakwa di hadapan Allah Ta'ala. Mereka akan menuntut tiap satu daripada kita di hadapan Allah. Ni makhluk. Sebab itu hak dosa kita dengan Allah, kita minta ampun dengan Allah. Taubatan nasuha. Dosa ada dua jenis. Dosa dengan Allah ataupun dosa dengan manusia. Kalau dosa kita dengan Allah, kita minta ampun kepada Allah. InsyaAllah, itu hak milik Allah. Allah. Tapi dosa dengan manusia, hak milik siapa? Manusia yang akan ampunkan, manusia akan maafkan. Manusia, kita kena minta maaf pada manusia tu. Bila dia maafkan kita, selesailah. Tapi kalau dia tidak mau memaafkan, dia kata aku tak maaf kau sampai akhirat, besok kita jumpa di mahsyar besok. Jawab dia, berjumpa di mahsyar. Tu kalau kita seorang dosa. Ni berapa ramai dosa kita dengan orang. Tu belum lagi yang kita mengumpat yang dia tak tahu. Dosa diam-diam mengumpat. Paling banyak dosa tu lah mengumpat dan dia tak tahu. Kalau mencuri, nampak barang. Kalau kita pergi rompak, dapat benda. Kan? Kalau kita bunuh, nak tengok orangnya mati. Tapi mengumpat, nampak apa? Tak nampak apa pun. Tak nampak bengkak ke orang tu ke. Kita mengumpat-mengumpat ada, naik apa nama, jatuh ke, saya ingat ke hidung sebelah ke. Tak ada, tak nampak apa-apa. Yang tu dosa dia masuk yang kita kira. Yang ni, esok Allah Ta'ala kira satu persatu. Sebab tu, ketika dia tanya, ketika Allah Ta'ala menciptakan syurga, maka Allah Ta'ala suruh Nabi Malaikat Jibril AS pergi tengok syurga. Cuba pergi tengok syurga tu macam mana jalan nak masuknya. Setelah dilihat oleh Malaikat Jibril AS akan jalan ke syurga, maka kata Malaikat Jibril, aku bimbang. Seorang pun tak boleh masuk syurga. Sebab jalannya terlalu susah. Jalannya terlalu berliku nak masuk syurga tu. Susah nak masuk syurga. Aku bimbang seorang pun tak akan boleh masuk syurga. Ha, habis macam mana nak masuk syurga? Ha, Nabi kata, orang yang berjalan menuju kepada majlis ilmu, Allah akan mudahkan dia jalan ke syurga. Pergilah majlis ilmu, pergi carilah majlis ilmu dekat mana-mana. Kenapa? Kami sedang mencari jalan ke syurga. Tapi kalau orang tak minat cari majlis ilmu, dia pergi cari pasar malam. Pergilah pasar malam, seronok. Pergilah jalan tu. Apa benda depan tu ada? Macam-macam store ada depan tu. Seronok. Allahu Akbar. Tengok kat tempat tu jual kuih tepi masjid. Orang berbaris beli kuih. Orang berbaris beli kuih. Panjang. Tengah-tengah baris tu azan. Azan zuhur, azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Tapi orang tak peduli sikit pun, berbaris membeli kuih walaupun duduk sebelahan dengan masjid. Masjid mana tak tahu.
Bayangkan saya tengok, ya Allah ya Tuhan, apa dah jadi manusia, Allah Ta'ala bagi ni. Ni azan berkumandang ni. Sebab apa? Dia mencari ni, nak makan ni kuih. Nak harap makan kuih. Baris panjang sanggup. Azan tengah panas terik baris sampai tepi dia, tak apa. Janji dapat kuih yang dikehendaki. Subhanallah. Ya. Mudah-mudahan Allah. Ini azan berkumandang ni, panggil ni. Tapi tak tahu buat, tak kisah. Subhanallah. Jadi ya Allah Ta'ala kira besok, kata perjalanan kita lah hidup ini. Sesungguhnya hidup kita sedang berjalan menuju kematian. Kita ni sedang menuju mati. Kita tengah berjalan, jalan nak pergi ke matilah. Jadi dalam perjalanan hidup menuju Allah Ta'ala ini, bekalan apa yang kita nak bawa sampai kat sana? Orang ni berjalan, dah sampai dah. Orang taman ni dah sampai dah. Dulu ada, tahun lepas dia sembahyang jemaah dengan kita. Tahun ni dah tak ada lagi. Dulu ada, kita nampak dia sama-sama dalam majlis ilmu. Sekarang dah tak ada lagi. Dah sampai dah, dah sampai dah ke sana dah. Seronoknya dia dah sampai dah. Ya Allah, kami belum sampai lagi, ya Allah. Kita nak sampai juga ke sana. Destinasi tu nak sampai tak lama lagi. Jadi apa yang kita bawa, perjalanan hidup, perjalanan dan menuju mati, sesungguhnya hidup ini satu buah sebuah perjalanan menuju kematian. Nah, menuju kematian ni semua orang tuju sana, tak ada apa pun, jalan sahala sahaja. Tapi kita terlupa, kita ingat hidup ni seronok, pergi kerja, balik kerja, pergi balik. Tak, pergi tak balik-balik dah. Pergi tak balik-balik dah, one way. Apa dia? Masa. Hari ni punya masa tak patah balik dah. Jalan terus dah. Hari ni hari apa dah? Selasa. Hari Selasa ni tak ada patah balik dah. Tak akan jumpa Selasa ni sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Kita jumpa Selasa minggu depan, itu tarikh lain. Hari Selasa juga, tapi hari Selasa yang lain. Dah lalu dah, dah semua tempuh dah. Dan kita akan tempuh sehari demi sehari dalam perjalanan kita menuju Allah Ta'ala. Sayangnya tiba-tiba kita dijemput oleh Allah Ta'ala. Ada kisah yang menarik diceritakan sebagai satu pengajaran. Orang yang berjalan menuju medan perang, dia bersiap dengan pakaian daripada baju besi. Baju perang, standby baju perang yang lengkap, uniform. Bawa pedang untuk nak berperang. Bawa bekal makan untuk kelaparan dalam medan perang. Dia berjalan sampai satu tempat. Dia rasa berat sangat baju besi dia pakai. Leceh baju ni, berat sangat. Buka baju buang. Lega sikit, ringan. Dalam jalan pergi, berjalan lagi. Bawa pedang ni dengan bekal makan masih ada. Allah, lecehnya pedang ni berat sangat. Buang. Berjalan lagi, yang tinggal lagi satu je, bekal makan dia. Bawa lagi sampai separuh berjalan lagi. Oh, dia kata berat bekal makan pun buang. Akhirnya dia berjalan, kelaparan dan dia jatuh pingsan. Musuh di hadapan sedang tunggu. Nak lawan dengan apa? Pedang dah buang. Nak berlawan tenaga tak ada. Baju besi pun dah tak ada. Akhirnya dia mati lawan dengan musuh kat situ. Apa dia pengajaran dia? Hidup ni sebuah peperangan, sedang berjalan. Benda-benda berat ni kalau kita tak suka, besok kita akan mati dengan musuh besok. Apa dia benda berat? Sembahyang berat. Tak naklah benda berat ni, buanglah. Kita ambil yang ringan-ringan je lah. Berat. Puasa berat. Tak naklah puas berat-berat ni, ambil yang ringan-ringan je. Puasa tak nak, berat. Apa lagi? Zakat berat. Haji, umrah, sedekah, semua amalan-amalan ini berat. Tak mau buat, nak buat yang ringan-ringan saja. Besok kita mati, besok kita tahu macam mana. Sebab itu, kena bawa yang berat ni untuk perbekalan kita kat sana. Tu jangan duk ambil yang ringan. Nak keluar berjemaah subuh, Allah, beratnya. Memang berat. Tapi yang berat tu lah sebagai bekalan yang hebat besok. Nak pergi keluar maghrib semayang berjemaah, Allah, berat. Nak tinggalkan ni baru ada benda penting. Tinggal, yang berat tu lah yang penting besok di akhirat. Sebab itu bila kita fikir balik, subhanallah, hebatnya pengajaran yang dibagi. Kalau tak nak menanggung benda-benda yang berat buat masa sekarang, nanti kita akan musnah dalam perjalanan hidup kita. Tanpa senjata, tanpa ada baju kali 10 ru, dan tanpa ada perbekalan makanan. Jadi sekarang ni bawa benda-benda berat ni, kena bawa terus. Jangan nak senang, jangan nak rehat, jangan nak duduk rumah, nak rehat sahaja tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkurullah
Allah fi ayyamin ma'dudat, sebutlah Allah pada beberapa hari saja yang tertentu. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma 'alaih wa man ta'akhkhara fala isma 'alaih liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Barang siapa bersegera, ini beredar dalam dua hari, tiadalah ia berdosa. Ni waktu orang buat haji ketika berada di Mina. Sampai dua hari dia pun keluar daripada Mina, tiadalah berdosa. Dan barang siapa yang terlambat, tiadalah pula ia berdosa. Demikian itu bagi orang-orang yang takut. Takutlah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahawasanya kamu kelak dihimpunkan kepadanya. Cerita perjalanan haji ini satu buah perjalanan yang bagaimana di alam mahsyar besok. Ini gambaran-gambaran di dunia. Di mahsyar besok kita tak ada pakaian. Macam mana orang pergi haji? Start dia pergi daripada nak pergi berhimpun di apa nama Arafah, hanya yang pakaiannya adalah sehelai kain atas dan bawah, seperti mana mayat tubuh dibalut dengan kain kapan. Umrah kain tu je, kain ihram tu je pakai. Satu, sampai dia sana bawa bekalan satu beg saja, duduklah kat situ berhimpun di tengah orang ramai. Perumpamaan besok kita nak menghadapi hal perjalanan-perjalanan mahsyar. Sampai di Muzdalifah, apa sahaja Muzdalifah tu dia tak nampak bumbung lawa-lawa, boycon ke, sekarang steady sikit. Tak, duduk macam itulah. Di Mina, pasang kemah macam itulah. Didulah berimpin, beritulah keadaannya. Allah Ta'ala bagi gambaran-gambaran yang kita akan tempuh besok di akhirat. Tapi itu bukan gambaran sebenar. Cuma perjalanan-perjalanan yang macam itulah. Mula-mula apa nama daripada Arafah, lepas tu pergi ke Muzdalifah, lepas Muzdalifah pergi ke Mina, dari Mina besok baru nak melontar, lepas melontar tu baru selesai. Umpamanya daripada kubur dibangkitkan, dibawa semua berhimpun. No, nak sampai menuju ke Padang Mahsyar. Daripada Padang Mahsyar di situ besok kita akan ditimbang di mizan satu persatu. Daripada mizan tu besok barulah perjalanan kita menuju lintas titian sirat, barulah menuju ke syurga Allah ataupun neraka Allah, na'udzubillah. Ha? Jadi gambaran tu gambaran macam kita tempuh sekarang. Nak berimpu masa tu orang bertolak-tolak tu, apa ramai mati dekat Mekah tu. Bertolak-tolak je, bukan apa pun. Mana ada kereta lori aksiden? Orang semua orang yang aksiden. Yang ni terempap, yang ni terpijak, bertolak-tolak. Itu di dunia. Di akhirat, ya Allah. Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Sengatlah Allah, sebutlah Allah banyak-banyak pada beberapa hari yang tertentu. Allah menyuruh orang-orang yang mengerjakan haji supaya menyebut-nyebutnya pada tiap-tiap lepas sembahyang fardu dan juga ketika melempar tiga jamrah, Jamratul Ula, Jamratul Wusta dan Jamratul Aqabah. Masing-masing dilempar dengan menggunakan 7 biji batu kerikil. Ni dah faham dah. 7 biji satu jamrah, 7 biji. Dia ada 3 jamrah, Ula, Wusta, Aqabah. Ula mula-mula, lepas tu Wusta, lepas tu Aqabah. Pertengahan, lepas tu ujung sekali. 1, 2, 3. Setiap tempat tu ada 7 biji. Sini lontar 7 biji. 7 biji. Jalan lagi. 7 biji lagi. Jalan lagi. 7 biji lagi. Lepas tu dah balik. Jadi sekali kena bawa batu berapa? 21. Buatnya jatuh jalan satu. Bawa cukup-cukup. Sambil nak berjalan jauh tu, 3 km tu daripada kemah tu berjalan tu, buatnya jatuh satu jalan macam mana? Oh, kena standby. Yang penting kira kena cukup. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga. Ada baling payung, ada baling selipar, ada baling tupperware, ada ikut dah dia marah kat syaitan. Orang kata baling batu, anak kerikil batu. Balinglah ke tembok tu. Bayangkan beribu orang baling, walaupun dah halus. Bunyi tu macam orang bunyi, bunyi apa lagi kan? Ha, dah ramai-ramai dekat baling. Bukan ada masa seluruh-seluruh dah. Baling bagi baling. 7. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Kena kira lah. Bagi cukup 7. Selesai Jamratul Ula, jalan lagi ke depan Jamratul Wusta, pertengahan pula baring lagi 7, jalan lagi ke ujung Jamratul Aqabah yang ketiga. Selesai 21. Baling 3 hari, cuba jumlah dia berapa? 21 hari pertama, yang hari kedua 21 lagi 40,
2, lepas tu 3 hari lagi 63. 63 biji batu kena bawa. Jadi kita nak bawa berapa? Cukup-cukup. Semua nak paraf belaka. Ha, paling kurang 70. Paling kurang standby. Banyak menukar jenuh mengirit beg. Ha. Paling kurang 70 standby. Takut-takut tak cukup. Yang tu bila dah balik habis tu, batu tu pula lupa nak ketuk berhabis dekat Mekah. Terbawa balik batu tu mari ke Melaka. Ha, macam. Ha, dia balik-balik kemar-kemar-kemar-kemar, tengok dalam bekas karung tu, Allah, batu ni ada sini. Tu batu daripada tanah haram. Tak bawa balik, tak boleh bawa ke tanah halal. Semua benda yang ada di tanah haram tidak boleh dia bawa keluar ke tanah halal. Apa maksud tanah haram? Sempadan tu dah. Masjid Haram, Nabawi tu semua tanah haram. Apa saja benda yang ada sana tak boleh bawa keluar. Tak boleh. Sebahagian ulama yang Masya Allah lagi dahsyat, bukan tangkap ni, gambar pun tak boleh. Oh, lagi teruk, banyak gambar-gambar kan, sambil-sambil duduk tawaf kan, selfie hantar ke anak ni, tawaf ke selfie depan Kaabah ni, boleh selfie dengan gambar. Ya Allah, berdoa sambil berlari tu, sambil sa'i berlari tak ada gambar lagi, tak hantar lagi ni, papa sedang sa'i. Ish, hantar gambar semua ke anak-anak sekarang ni. Subhanallah. Jadi tidaklah sampai gambar pun tak boleh. Ha, kalau kacau lagi tu, banyak dah tu. Tak boleh bawa benda-benda tanah haram keluar daripada tanah haram. Bawa ke tanah halal tak boleh. Sebab tu banyaklah cerita-cerita terjadi. Kebetulan mungkin. Tapi asbab batu tu jadi macam-macam. Wallahu'alam. Tapi banyak daripada para mutawif, orang-orang lama di Mekah bercerita yang boleh jadi gila, sewel, sakit bukan-bukan tu. Antaranya benda-benda macam inilah. Benda-benda macam inilah. Tapi macam mana nak buat? Pergi tanya dengan orang. Dia kata cuba check balik. Dia baru bekah tu ada tak benda-benda dia tu balik. Biasanya batu. Lepas tu batu ni terselit je lah selipar. Kita punya selipar kan nak bekahkan, kita beli selipar baru. Bukan selipar kita pakai biasa tu. Beli selipar baru. Selipar tu pula dia yang jenis tu. Batu tu terselit je lah tapak kasut selipar. Tu kena ketuk berhabis tu semua sebelum balik tu. Kena ketuk betul-betul. Takut bila dah balik sini, Allah, batu terselit satu. Mana kita perasan ni batu, mana punya batu ni? Batu mana kau mari daripada Mekah? Bukan kau naik kapal terbang pakai selipar. Lepas tu masuk lambat, tersangkut lagi batu. Habis macam nak buat? Kena kirim dekat orang batu tu. Orang tu duduk kat Kuala Lumpur nak pergi umrah, terpaksa pula pergi KL. Isi minyak RM50 pergi. Tol RM50 pi balik. Dah 100, patah balik minyak lagi 50. Tengok jenis kereta dah. Jumlahnya lebih kurang RM150 nak kirim batu seketul sebiji. Hantar kat orang tu sebab orang tu nak pergi umrah. Ha, jangan buat pasal nak batu sebiji. Terpaksa kirim balik, suruh dia hantar balik tanah. Tanah haram. Patah balik sana. Oh, Masya Allah. Jadi macam-macam. Kita bukan percaya kepada apa yang terjadi pada batu tu. Tapi kebanyakan orang bercerita, benda-benda itu jangan buat pasal. Jadi, itu tanah haram. Habis kalau daripada masjid yang pergi petik pokok bunga tu, apa pasal? Cantiknya pokok bunga dekat masjid. Geram lah nak ambil sikit. Ambil buat benih. Kau curi tu hak masjid tu. Buang sampah ke kotoran di masjid, rumah Allah tu. Tak boleh. Jangan pasal-pasal pi ambil barang masjid. Kita nak usik pokok bunga satu tangkai pun takut. Macam mana dia boleh curi jab dalam masjid? Hebat tak hebat? Dia boleh masuk masjid angkat jam. Angkat tu habis, frame-frame lawa-lawa habis. Masjid ni tak ada jam tu surau ni. Ada sana. Tinggi memang tak boleh curi tu apa. Dia tengok curi, nak curi pun tak balik, murah dia kata. Curi jam tu. Iya. Tempat tu dia kata tamu kami ustaz. Bukan jam hilang ustaz. Allah dengan Muhammad pun kena curi. Allah kena curi macam mana ni? Tu frame Allah dan Muhammad tu, dua-dua kena angkut, hilang. Ada satu tempat tu van mayat kena curi. Van jenazah. Kau bayangkan van jenazah pun dicuri. Jumpa dekat mana entah. Agak-agak siapa yang mencuri ni? Dapat kunci dia. Tahan lagi. Besi mandi mayat tu. Kan tempat besi orang mak mandi tu, apa kena benda tak tahu. Dia potong dua gergaji, lepas tu dia curi. Nak jual buat besi. Besi buruk, jasa jadi duit saja. La haula wala quwwata illa billah. Kata kalau jumpa tu, kita gergaji dia dua bagi jadi mayat tu.
Punya teruknya sampai besi mandi jenazah tu pun diangkut orang curi. Allah Muhammad pun kena curi. Satu masjid tu Quran kena curi. Quran dah lama benda tak pakai Quran. Tersimpan elok macam ni kan. Ni tak pakai ni. Oh, pakai tak pakai ni? Oh, nak dengar juga jawab, tak jawab pun diam kan. Dia kalau kemah elok takkan orang wakaf. Bukan ni surah beli orang wakaf, orang hantar. Duduk dalam bilik cermin. Baru beli. Tak ada apa-apa cop lagi. Memang beli daripada masjid. Datang Pakistan ni tengok. Dia semayang-mayang juga. Ini boleh buat duit kakak. Iya, dah berlaku. Saya diceritakan ni kisah betul yang berlaku betul-betul. Kebetulan dia orang tak perasan dalam tu dah cop. Masjid tu dah cop muka surat berapa, muka surat berapa. Ha, kalau kita duduk library, kita tahu ada muka surat rahsia. Kita cop page berapa tu library punya buku. Kau curi lah ada page tu kita dah cop ke muka surat apa, kita tahu macam mana. Jadi, Quran ni dicuri dan dijual pada orang kampung. Dijual pada orang kampung, tahu pula orang tu buka-buka, ada cop masjid ni. Masa bila dia curi, dia datang sembahyang, dia angkut satu van berteruh tu. Sejadah, dah banyak orang tak pakai sejadah. Orang infak sejadah, sejadah dia antik, bukan murah. Oh, tu banyak sejadah tu. Tak pakai pun. Kan kapet baru, semua orang sembahyang pakai kapet. Sejadah tak pakai. Jadi datang ni orang sembahyang, mata tengok sejadah ni boleh buat duit ni tu ni. Kalau buat tu, kalau sejadah baru, bukan recycle, benda baru. Kan? Takat-takat RM10 selai orang tak nak ke? Oh, cantik tu pinjam pasal malam. Allahu Akbar. Baik. Balik kepada cerita ni tadi, melontar jamrah. Jamrah, ula, wusta dan aqabah. Bawa 21. Setiap kali nak pergi melontar, sebab tu dia bawa 3 uncang. 3 uncang tu maknanya untuk hari pertama satu, hari kedua satu, hari ketiga satu. Dia tak adalah buat selongok dalam tu sampai nak kira tu 2 khimah. Kau ni kira, engkau satu, aku satu, kau satu, aku satu. Dia tak bawa selongok tu, dia bawa 3 uncang siap-siap dah. Yang ni isi 25 biji bisa kata, ataupun 20 lebih. Yang ni hari kedua, yang ni hari ketiga, siap-siap dah 3 uncang. Jadi besok pap capai lah jalan. Dia kutip batu di Muzdalifah. Kawasan tu kawasan lapang. Pelik juga, batu tak habis-habis kat situ. Ada je batu, mana datang pun tak tahu. Oh, sekali pergi Malaysia saja dah 26 ribu orang Malaysia. Ni apa puluh tahun dah belum campur negara-negara lagi pun. Banyak batu di situ, Muzdalifah. Ada je situ, kawasan tu. Kutip batu kawasan situ. Adalah diriwayatkan bahawa Nabi SAW baca takbir pada tiap-tiap kali melempar sebiji batu. Takbir Allahu Akbar. Zikrullah atau menyebut-nyebut nama Allah itu hanyalah pada 3 hari tashrik sahaja, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jadi waktu setiap kali nak melontar batu tu disebut bismillah Allahu Akbar, lontar satu. Tiap-tiap kali melontar dengan sebiji batu, Nabi membaca takbir. Berbagai-bagai ahli takwil mentakwilkan tentang bagaimana lafaz menyeru-nyeru Allah dan tentang masanya dalam ayat ini. Pada umumnya mereka sependapat, iaitu dengan bacaan takbir dan dibaca pada tiap-tiap lepas sembahyang fardu. Mengikut Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, mazhab Syafi'i kita, biasanya takbir dimulakan dari terbitnya fajar sadiq pada hari Arafah hingga terbenam matahari pada hari tashrik. Dan ini bagi orang yang tidak mengerjakan haji. Bagi kita-kita ni, kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Woi, sayu takbir Malaysia ni. Rasa menangis. Masa tu pergi takbir kat orang penjara Sungai Udang. Duduk dalam penjara, jandan tu juga taubat dan suha menyesal. Pasal apa dengan takbir? Takbir tu lafaz dia sama dengan azan. Allahu Akbar juga. Yang tu pun Allahu Akbar juga. Cuma nada dia berbeza menyebabkan kita jadi sebab tersentuh hati kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedih tak? Apa nak sedih? Tak sedih apa pun. Yang ni Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Akbar. Apa lafaz Akbar? Allah Akbar juga. Tapi nada tu, oh, tak boleh. Jangan lagi ustaz, lagi sebab ngerai. Itu saja. Jadi manusia ni boleh tersentuh hati dengan nada yang berbeza-beza. Orang tak rasa apa dengan azan pun dikumandangkan, kuat macam mana pun, panggillah sekuat mana pun, orang tak rasa apa-apa. Tapi takbir raya, subhanallah. Jadi bagi kita orang biasa yang tidak mengerjakan haji, bermula daripada terbit fajar sadiq hari Arafah. Yang terbit fajar sadiq pada hari Arafah, mana hari raya tu, maka sehingga terbenam matahari tashrik bagi orang yang tidak mengerjakan haji. Sebab dia satu hari selang jarak masa di kita pada hari Arafah tu, 9 sana 10 kita. Tetapi bagi orang yang mengerjakan haji, hendaklah memulakan takbir selepas zuhur hari ke-10 bulan Zulhijjah hingga terbenam matahari di hari tashrik. Orang yang buat haji, kita tak berasa kita raya haji. Ni raya ke apa ni? Mana sempat fikir raya? Sebab hari Arafah tu kita sedang sibuk dengan memohon doa kepada Allah Ta'ala. Berkumpul semua di padang Arafah, tunggu waktu zuhur masuk. Waktu zuhur masuk. Masuk waktu zuhur, kita kena jamak terus dengan waktu sembahyang asar. Nama dia jamak tamam. Jamak tamam maksudnya zuhur 4, asar 4. Kalau biasa jamak qasar, mana zuhur 2, asar 2. Dekat sana untuk pada hari ini kita buat jamak tamam. Kenapa macam tu? Sebab begitulah sunnah Rasulullah ajarkan. Jadi sembahyang dulu zuhur 4 rakaat, habis menzuhur sembahyang asar 4 rakaat. Habis sembahyang asar, takbir hari apa nama, khutbah hari Arafah. Macam sembahyang raya tu khutbah hari Arafah. Yang kita duk tengok siaran langsung ni, untung sekarang boleh tengok Arafah live. Pada hari Arafah tu kita tengok ni sedang berada di live daripada Mina, daripada pada Arafah. Masya-Allah, khutbah Arafah sangat-sangat hebat. Duduk buat kemah aje. Pakai heler tu, mikrofon dia. Heler tu tak ni hilang. Habis daripada sudah selesai semua, khutbah selesai, kita startlah berdoa kepada Allah. Sebab ketika itu zuhur tu turunnya para-para malaikat. Turunnya para-para malaikat, Allah Ta'ala perintahkan malaikat, pergi semua malaikatku pergi turun, pergi tengok semua umat-umat. Nabi, umat-umat aku sedang buat apa? Hamba-hamba aku sedang buat apa? Yang ini yang dulu kamu kata, mereka akan memusnahkan, mereka akan menghancurkan, mereka akan merosakkan muka bumi ini. Kan ketika Allah Ta'ala nak ciptakan makhluk yang bernama manusia, malaikat kata, wahai Allah, wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah Ta'ala berkata pada malaikat, jadikan manusia sebagai khalifah, malaikat kata, Allah, besok manusia ni akan merosakkan alam ini, wahai Allah. Tak. Allah kata, pada hari ini aku berbangga dengan semua hamba-hambaku. Wahai malaikat, saksikanlah. Pergi tengok tu di padang Arafah, mereka datang daripada seluruh penjuru dunia dengan muka yang begitu merah, berpeluh-peluh, dengan rambut yang kusut masai, dengan misai yang tak boleh ditrim, janggut tak boleh jamak, semua tak boleh dipotong, kuku tak boleh dipotong, tidak boleh pakai babauan, yang hanya mereka pakai kain ihram sahaja. Hanya kenapa? Semata-mata taat kepada perintah aku. Saksikanlah wahai malaikat, hari ini semua dosa-dosa mereka aku ampunkan, dan mereka seperti bayi yang baru dilahirkan. Ni hebatnya hari Arafah. Siapa tak teringin nak pergi tak tahulah. Hari Arafah ni subhanallah, kita semua teringin nak rasa hari Arafah di padang Arafah. Jadi kita tak pergi. Sekarang ni alhamdulillah di Melaka dah mula faham ramai tentang hari Arafah. Dah mula ada program hari Arafah. Di Arafah buat Arafah lah, habis kita tak pergi. Banyak masjid-masjid buat program memperingati hari Arafah. Kita berada di masjid. Sebab ketika orang wukuf di sana, kita waktu asar di sini. Terus duduk kat masjid, berzikir, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Kita nak tempias daripada apa yang berada di Mekah, di pan Mekah sana, Arafah, sampai kat kita juga. Allah ampunkan dosa-dosa kita semua. Kita berzikir daripada lepas asar sampai maghrib. Habis maghrib selesai. Berdoa minta ampun kepada Allah Ta'ala. Ambil peluang hari Arafah. Yang baru-baru ni dah lepas dah. Tahun depan insyaAllah
kejarlah. Sebab benda ni rugi. Perjalanan kita nak mati tadi, bekalan kita tak cukup nak bawa lagi. Sebab kita selalu sibuk dengan jadual-jadual kita, tak sibuk dengan jadual kematian kita. Baik. Kemudian Allah menyebutkan pula, faman ta'ajjala fi yawmainin fala isma alaih, wa man ta'akhara fala isma alaih. Barang siapa bersegera berada dalam dua hari, tiadalah ia berdosa. Dan barang siapa yang terlambat, tiadalah ia berdosa. Ada yang dua hari, ada yang tiga hari. Wa man ta'akhar, kan disebut dengan tahallul awal, tahallul thani. Yang nak tahallul awal, dia boleh. Tahallul daripada perkataan halal. Faham term ihram, maksudnya haram. Untuk menghalalkan dia kena tahallul. Tahallul tu halal. Jadi macam mana daripada haram nak pergi kepada halal? Tahallul. Tahallul tu apa? Gunting rambut. Gunting tiga helai rambut, maka itu namanya tahallul. Faham tahallul? Dah faham dah? Kalau tak faham, nama dia bahallul. Nak bagi faham mudah je ni. Ulang balik. Ihram maknanya haram. Tahallul maknanya halal. Ha, kat situ je. Jadi mula-mula kita pakai ihram. Pakai ihram tu mandi, mandi. Ni kalau pergi umrah biasa pun dah boleh faham ni. Dia bila tak faham term tu, dia jadi pening. Allah, apa dia, apa dia. Tak, very simple. Faham term dulu, maksud dia apa. Kita nak pakai kain walai tu, kain ihram tu, mandi sunat. Namanya sunat ihram. Okey. Lepas tu, nak pakai dekat mana? Pakai dekat hotel boleh. Lepas mandi, pakailah. Tapi kita belum boleh niat. Sebab kita kena pergi niat di tempat dia. Tempat dia adalah sempadan tanah halal dengan tanah haram. Mana kita sekarang duduk kat Mekah. Daripada Mekah ni kita tak boleh niat. Kita kena keluar daripada Mekah, pergi sempadan tanah halal. Paling dekat Mekah itu namanya Tanaim. Tempat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan orang-orang Mekah bermiqat. Tempat niat itu nama dia miqat. Miqat itu nama dia tempat niat. Kat mana nak niat ni? Mandi kat hotel. Lepas mandi kat hotel, pakai kain boleh kat hotel. Tapi nak niat kat mana? Nak niat tak boleh kat hotel. Nak niat kena pergi dekat sempadan. Sempadan Thailand. Sini dengan sempadannya, Thailandnya sempadannya. Sempadan tu nama dia miqat, tempat niat. Okey. Jadi kita keluarlah dari taksi. Pergi sampai kat masjid tu, semain sunat dua rakaat. Lepas tu kita niat nawaitu apa nama? Nawaitul umrah wa ahramtu biha. Saja aku mencakap umrah wa ahramtu biha dan haram aku dengannya. Bila dah niat, maka startlah haram kepada perkara-perkara yang halal. Ada 13, 15 tu yang diharamkan ketika kita dah mula pakai ihram. Keluar saja daripada masjid, tempat miqat tadi, tak ada kata-kata lain yang diucapkan melainkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda ni'mata walaka wal mulk la syarika lak. Itu je ulang. Sampailah sampai ke hotel, sampai ke apa nama Mekah. Sampai Mekah, turun teksi, terus turun pergi tawaf di Kaabah. Jangan naik hotel pula. Naik hotel tidur masa tu lena pukul dulu, mandi-mandi, salin baju, pergi makan, dia terlupa dia dalam keadaan ihram. Haram. Tak boleh tukar baju, tak boleh pakai tutup kepala, tak boleh semua tak boleh. Nak makan boleh, tapi takut angkat sembahyang, okey, takut nanti kita terbatal. Nak cepat-cepat nak menghalalkan ni. Jadi ada tiga perkara je nak menghalalkan dia. Mula-mula tawaf, kan, turun-turun daripada teksi tadi, terus pergi tawaf 7 kali. Satu. Lepas tawaf, kita terus pergi sa'i. Sa'i 7 kali. Lepas sa'i, gunting, tahallul. Selesai. Habis satu projek. Alhamdulillah, satu umrah dah dapat. Susah ke? Senang je. Yang dah buat tahulah senang, kan. Jangan buat pakai sendiri, kena belajar. Adalah sembahyangnya dekat mana, tu fadilat-fadilat yang dalam-dalam tu lah. Tapi
Oh macam tu, tiga perkara je. Tapi cerita senanglah, rasa tengok. Rasa tengok baru tahu. Pecah tak pecah tapak kaki. Lagi banyak dosa, lagi banyak pecah tapak kaki dalam tu. Jalan atas mamar, dalam bilik ada aircon sejuk, bukan jalan atas jalan raya. Mamar macam rumah kita punya mozek tu, berjalan tengok. Pecah tapak kaki. Ya Allah, apalah dosa aku ni, kata. Yalah, memang banyak dosa pun. Tak apa, apa pun Allah bagi yang kita terima. Kita tetamu Allah kan? Baik. Jadi, barang siapa yang bersegera beredar 2 hari, dia boleh 2 hari tahallul awal. Maknanya kita keluar daripada melontar tu, dah selesai, kita boleh turun balik ke Mekah. Dan ada boleh tunggu sampai 3 hari. Sani, tahlul sani. Maksudnya, kenapa macam tu? Sebab nak mengelak kalau-kalau ada bagi orang yang uzur. Orang perempuan nak sampai, dah nak sampai masa dia nak uzur, maka dia risau, bimbang ni, dia siap melontar hari kedua, dia keluar. Dia keluar daripada Mekah, terus balik ke daripada, keluar daripada Mina, terus pergi ke Mekah. Mina ni keluar luar daripada kawasan Mekah sikit. Kan? Dia, tapi Mina ke Mekah tu jalan kaki boleh. Jalan kaki je. Wah, dah ramai. Nak naik bas tak boleh. Bas tak boleh masuk. Jam. Jalan paling best jalan kaki. Tapi pagi-pagi siap melontar tu jalan kaki sampai Mekah. Lebih kurang 6 atau 7 kilometer. Tak jauh. 6 atau 7 kilometer. Biasalah tu. Kat Mekah biasa. 6 atau 7 kilometer ni biasa. Standard. Tidak eh. Melontar, nak pergi melontar di jamrah-jamrah cerita ni, antara kemah dengan tempat melontar tu 3 kilometer. Sebab tu kalau orang nak pergi haji ni, kena pergi praktis pusing dataran satu Malaysia. Aku kata nama kata tu, pergi pusing, melontarlah buat batu. Melontar orang. Banyak setan kan situ kan, dataran tu. Tu baling betul-betul je, bukan baling sikit-sikit je, baling betul-betul lah. Alah-alah buat lastik tu eh. 3 kilometer pergi, 3 kilometer balik, 6 kilometer. Bukannya pergi biasa-biasa berjalan, relax-relax sampai kita duduk. Tak ada. Pum-pum-pum, jalan macam medan perang. Medan perang. Satu grup. Berjuta manusia ketika itu. Yang tu yang terpijak mati kat situ tu. Kalau slipper kita berjalan-jalan terpijak belakang, putus. Jangan tunduk. Tunduk je orang belakang empuh. Pam, pijak terus. Habis. Lepas tu orang ni pijak, orang tengah berjalan mana pandang kita. Pijak. Nak naik tak boleh ni. Nak tengok lautan manusia. Yang kita tengok sini jam. Robot tu, jam dia kenderaan. Kat sana jam dia orang. Jam orang. Corong bisa dah Allah Muhammad. Bayangkan 3 juta duduk setempat. Macam mana? Macam mana? Yang dia bergerak manusia tu. Jadi kita berjalan 3 kilometer pergi. Habis melontar, patah balik 3 kilometer. 6 kilometer. Sana biasa, 6-7 kilometer tu biasa kat Mekah. Jadi ada orang lagi, dia berjalan kaki daripada Mekah terus kepada Arafah. Tak naik bas. Lebih kurang 15 kilometer. Jalan kaki. Sebab banyak, naik bas pun jam juga. Naik kereta pun jam juga. Naik lori pun jam juga. Daripada jam, baik turun jalan kaki. Jalan pelan-pelan sampai ujung. Nanti pergi patah balik ke Muzdalifah. Lepas Muzdalifah, esok sambung lagi ke Mekah. Kalau orang Indonesia biasa. Orang yang manja ni orang Malaysia. Nak duduk dekat saja. Bayarlah pakej RM44,000 dapat duduk dekat. Tak mahal pun, RM44,000 je. Kalau rupiah tak apa. Baik. Orang yang hendak beredar ke Mekah setelah duduk di Mina selama 2 hari tashrik 11 dan 12 Zulhijjah, bolehlah ia beredar dengan syarat tidak kemalaman, terlambat sampai matahari terbenam masuk ke malam 13. Sebab tu dia kena keluar pagi. Kalau dah petang, matahari dah tenggelam, dia kira kena stay balik 3 hari. Di situ. Ini dinamakan nafar awal. Nafar awal, jika sampai kemalaman, wajiblah ia menunggu hingga hari ke-13 baru beredar ke Mekah. Ini dinamakan nafar sani, keluar pada awal ataupun keluar pada peringkat kedua. Masa bila nak keluar? Sebelum matahari terbenam, hari ke-13. Mana penuntah hari pertama, penuntah hari kedua. Sebab tu hari kedua tu pergi awal-awal pagi, lepas je 9 subuh terus keluar, bawa beg, penuntah. Lepas penuntah, sum, terus jalan. Jalan terus. Jadi barang siapa nak melakukan nafas awal boleh, atau nak melakukan nafas sani pun boleh.
Yang demikian itu bolehlah dipilih oleh orang yang takwa kepada Allah, iaitu orang-orang yang mengerjakan segala perintah dan meninggalkan segala yang ditegah. Allah memperingatkan bahawa bahasanya manusia itu akan dihimpunkan kepadanya kelak untuk menerima balasan di atas takwanya. Susah nak duduk 3 hari dekat Mina tu pun, ya Rabbi, subhanallah. Kalau boleh tahan, tahanlah. Alhamdulillah lah kalau boleh tahan. Saya sendiri tak boleh tahan. 2 hari ya keluar dia. Tak boleh tahan. Tidur berimpit 8-8, 16 orang. 16 orang kawasan sempit. Sini ada 2 saf. 2 saf ni lebih kurang. Saf pertama sampai saf kedua. Petak dia separuh tu. Separuh tu sampai situ, ha tu. Petak pas gitu lebih kurang berapa kali berapa tu? Sampai sampai situ. 1 2 8 kali 8 kaki dia. Lebih kurang ah. 8. Ah ha, bukan 8 kaki ah. 8 kali 8 tu lebih kurang. Duduk 16 orang tu. Belah sini kaki 1 2 3 4, kepala tengah-tengah ni, kepala tengah-tengah ni, abek kita jelah ni 8 orang belah sana, 8 orang belah sini, 16 orang duduk situ. Sebelah kita lagi 16, berimpit lagi, situlah tidur, situlah saling baju, situlah makan, situlah sembahyang berjemaah. Macam mana tu? Main jemaah-jemaah depan tu, celah-celah abek tu. Allahu Akbar, beri semalam. 3 hari duit tu. Makan nak Bangladesh tu masa. Allahu Akbar. Yang tu nak tengok orang tumbang kat situ. Yang demam. Macam-macam orang dah bercampur semua. Sebab tu Malaysia ni alhamdulillah dia ada injection. Bila dah bercampur macam-macam orang, penyakit semua ada. Dengan tak mandi, dengan tak apa. Nak mandi, tandas, nak tunggu, standard setengah jam. Setengah jam bawa alat tawak tu Allah dengan berugi tunggu. Macam cerita Piramli tu kan. Baris lah, baris. Setengah jam. Jangan pergi harap nak dapat terus kosong. Tak ada lah. Tak ada. Boleh pukul 2 pagi. Tengok orang tidur tu. Kalau pagi, kalau buat sakit perut. Tunggulah itu. Tu belum air tak ada pula lagi. Air pula tak ada. Ada pula makcik mencuci baju. Baju kain belakang batik bagai berus dalam jamban tu. Menunggu dia kat luar ni, dia tak tahu kat luar ni orang dah terkehil dah menunggu dah. Allahu Akbar. Ni cerita di Mina. Subhanallah. Boleh tahan 3 hari kerebat lah. Alhamdulillah 3 hari boleh tahan. Steady je dia sampai 3 hari. Sebab hari kedua tu ramai keluar. Ramai dah balik dah ke Mekah. Yang sebahagian dia tinggal kat awal. Boleh orang tak ramai, hari ketiga tak apalah. Tandas pun tak berbut. Tempat pun dah lapang. Sebelah kita pun dah tak ada orang. Alhamdulillah kalau pergi yang package-package yang bayar. Sekarang dah tak ada 16-16, kita 20 ke atas dah sekarang. Package ada tilam. Ada tilam nipis tu. Nipis lah, boleh lah dapat tilam dengan bantal kecil so tu. Untuk tiap-tiap orang bawa lah, jinjit lah tilam, masing-masing punya tilam bawa. Jadi kita boleh bentang tilam, muat-muat badan kita saja tilam tu. Oh, dapatlah lapik sikit. Sebab dia ada sediakan kapet kat sana. Kalau yang jenis muasasah ni, tak tahu sekarang, saya tak tahu. Kabarnya, tidurlah atas kapet tu. Tidur atas kapet tu, gatal lah badan kau tu. Bawah kapet tu, batu. Tu je. Duduklah situ 3 hari. Nah. Masa tu lah bentang tilam tadi. Apa tu? Tika. Tika yang telekom bagi tu warna oren tu. Oh, masa tu punya sayang dengan telekom tak ada dah. Sebab tika tu telekom yang sponsor. Dia lipat-lipat tiga tempat situ gulung-gulung tu bawa tu. Oh, Masya Allah. Ada kicap tamin seron botol kecil. Masa tu pakat-pakat bawa keluar. Ada apa saja masa tu. Baru teringat nak makan sedap sikit. Lain awak semua. Ni nafar awal cabaran. Baru buat makan, buat selesa. Akhirat besok mahsyar macam mana? Siapa nak bagi mahsyar besok? Kubur gelap, tak ada apa-apa lagi dah. Sekarang ialah tak boleh tu kita mengelak kau ni. Tak boleh ni mengelak ni. Akhirat tak ada apa lagi dah. Tunggulah dalam kubur tu. Duduklah dalam gelap tu. Baik, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Ada setengah manusia menyebabkan engkau tertarik hati kepada tutur katanya semasa hidup di dunia, dan ia mempersaksikan bahawa Allah akan apa yang ada dalam hatinya, sedang ia sebenar-benarnya musuh Allah Ta'ala.
Ni sambungan daripada bab yang lain setelah selesai daripada bab haji. Jadi bab haji ni kalau kita faham betul-betul insya-Allah, saya sebutkan kalau nak tunggu haji kita punya apa nama kuota lambat, tapi nak mudah pergi umrah dulu. Pergi umrah tu proses belajar yang sangat-sangat penting. Lepas tu bila kita balik, kita pergi kursus haji pun kita dah faham dah. Okey, ni dah tahu. Banyak benda kita tahu. Tapi kalau kita belum pernah sampai ke Mekah, kita nak bagi gambaran tu susah. Kita cerita macam mana pun tak pernah pergi. Macam mana nak faham? Tak boleh faham, tak nampak saat cerita tu. Tapi macam mana? Pergi dulu. Pergi, ada duit insyaAllah. Kumpul duit, azam semua orang. Sebelum meninggal dunia, kaki, tapak kaki kita ni dah pijak dah tu lantai di Kaabah tu. Azam sungguh-sungguh. Mata ni dah tengok semua benda di dunia, tapi Kaabah lagi aku belum dapat lihat. Jangan matikan aku, ya Allah. Izinkan aku, mataku melihat Kaabah depan mataku sendiri, ya Allah. Baitullah tu macam mana? Nak semayang di Masjidil Haram tu macam mana rasanya? Nak pijak lantai tawaf Kaabah tu macam mana rasanya, ya Allah? Izinkan aku, ya Allah. Percayalah tuan-tuan, orang yang pergi umrah ni Allah tak akan miskinkan dia, Allah akan kayakan dia. Ada jumpa orang jatuh miskin balik umrah, balik-balik minta sedekah ke orang, duduk tepi jalan apa ke dana terus jatuh miskin. Kenapa jatuh miskin ni? Pergi umrah kemarin balik duit habis, terus miskin sekarang. Ada? Tak ada. Lagi pergi umrah, tengok-tengok 2 tahun depan pergi pula umrah, ya Allah, ada lagi rezeki. Ya Allah, pasti bagi. Yang takut nak keluar duit tu yang akan miskin. Boleh Ustaz, bukan tak nak pi, banyak hal. Banyak hal kau jatuh sikit, kau akan jadi gitu. Banyak Ustaz nak kena cover tu, nak memang tak habis. Duit mana pernah cukup? Wah, cakap lu. Mana ada duit cukup? Macam cerita bila duit cukup? Tak pernah. Saya banyak encourage orang macam tu. Nak pergi nekat. Nekat je apa? Sebelum aku mati, ya Allah, laki dulu. Perempuan tak apa kemudian. Sebab dia mahram, dia kena ikut kita. Kalau kita tak mampu nak bawa 2 orang, memanglah kalau boleh nak bawa semua, satu anak beranak. Yang nak bawa anak-anak kecil pergi umrah tu apa hal? Dia bukan reti apa pun. Dia tak tahu apa-apa pun. Ustaz, saya cadang nak bawa semua. Betul, ni bukan pergi piknik bang. Ni bukan pergi jalan-jalan makan angin. Tak perlu yang tak reti tinggal dulu. Jom kita suami isteri pergi dulu. Pergi 4999 kurang RM1 je 5,000. Tamak dia kan. Cuma 4999. Oh boy, kau taruh yang 5,000 ke senang orang faham. Tapi bila nampak 4 depan tu, oh murah kan 4,99. Padahal RM1 je kurang pun. Pergi. Saya sebut benda tu kadang-kadang kita terlalu risau dengan rezeki. Ada sahabat tu seketika dia, pergilah jangan risau. Apa dia buat? Dia kata dah tak boleh tahan Ustaz, dah memang terasa-rasa nak pergi sangat-sangat dah. Terasa-rasa dah menangis, sebut Kaabah, sebut Rasulullah, dah menangis-nangis. Kena pergi, tapi duit tak ada. Macam nak buat? Dia jualnya kereta yang mana dia pakai tu, dia jual. Lepas tu dia kumpul keluar duit daripada mana, entah tabung dia sikit, simpanan dia sikit. Niat nak pergi seorang, tiba-tiba jadi pergi berdua. Isteri dia kata nak ikut juga. Macam mana? Tah macam mana pula insurans kereta punya bila tahun lepas punya potong berapa tahun tu dapat tiba-tiba cek pun sampai. Baki ada lagi dalam 4,000 lebih. 4,000 lebih baik insurans mana pun dia tak tahu. Allah bagi bantuan. Dah dengar pula mak mentua dengar kata nak pergi umrah. Mak mentua pula hulur 2,000. Kumpul-kumpul dekat 10,000 lebih Ustaz. Habis macam mana buat? Saya pergi umrah Ustaz, saya bayar down payment Alza baru keluar. Dia balik umrah, kita baru keluar Alza dekat dia. Sekedip mata Allah bagi dia betul. Kalau tak pergi umrah, duk pakai kereta dulu tu je lah. Jadi, betul tak? Dia fikir-fikir saya nak kena pergi. Jangan saya dapat Alza balik umrah ni Ustaz kata. Dah cerita tu pula. Jadi, saya cerita kepada yang belum sampai, yang belum pergi, pergilah. Azam sungguh-sungguh, kerja, kumpul duit, ya Allah, aku benar aku nak pergi. Aku tak boleh lagi dah. Besok kita rugi. Sekarang harga makin mahal, mana ada makin murah. Harga makin mahal. Nak pergi Kaabah lagi jauh. Hotel jauh-jauh. Tak macam dulu. Mula pergi dulu hotel sebelah jalan raya je. Jalan raya tempat kita duduk hotel, lintas jalan Masjidil Haram.
azan masjid tu kita sebab bangun mandi lagi lah. Allah, keluar masuk, keluar masuk masjid, tepi hotel apa masalah. Sebelah je tak ada masalah. Sekarang nu jauh, sekarang nu jauh. Setengah jam sebelum azan dah kena pergi dah. Tu hari biasa. Hari Jumaat nak sembahyang pukul 12, pukul 10 pagi kena masuk dah. 9 kena masuk dah. Lewat sikit duduk kat luar. Wah, ai punya hal macam tu sekarang. Jadi makin jauh perjalanan kita ke Masjidil Haram. Rasakanlah yang Nabi kata, sembahyang di Masjidil Haram itu 100,000 kali ganda ganjaran pahalanya daripada tempat biasa. 100,000 kali ganda. Tu. Kalau di Masjid Nabawi separuh daripada itu. Jadi Allah bagi kelebihan ni tak ada di tempat lain. Sebab itu jangan bernazar yang bukan-bukan. Buat nazar yang pelik-pelik masalah. Saya bernazar ustaz, kalau anak saya lulus UPSR dapat 5A, saya nak iktikaf 3 hari di Masjidil Haram. Oh boy. Ni iktikaf di Masjidil Haram 3 hari. Tiba-tiba betul-betul dapat 5A. Macam mana kau nak pergi umrah sekarang ni? Kena pergi umrah. Duit pula tak cukup. Allah, nak pergi duit iktikaf 3 hari. Boleh tak ustaz saya tukar pergi masjid negeri ke? Saya nak iktikaf juga. Niat saya nak tukar masjid negeri ke, masjid Selat ke, masjid MITC ke. Tak boleh. Sebab kau ada niat Masjidil Haram. Masjidil Haram tu pahala dia tak sama dengan masjid biasa. Kecuali kalau dia berniat, saya berniat nak iktikaf fi hadzal masjid al-azim 3 hari. Tapi yang azim tak apa, pergi masjid Tanjung Minyak pun boleh. Sebab pahala masjid azim dengan Tanjung Minyak sama. Mana-mana masjid pergilah, sama. Selain daripada 2 masjid ni, 3 masjid ni, Al-Aqsa, Nabawi dengan Masjidil Haram, semuanya pahalanya sama ganjarannya. Jadi boleh macam tu kalau nak pergi ganti tempat lain. Lepas tu kata ni jangan duk niat pelik-pelik nak pergi itikah di Masjidil Haram lah apa semua, jangan buat pasal. Ya. Jadi insya-Allah kita berhenti setakat kisah mengenakan fardu haji, bagaimana nafar awal, nafar sani, tahallul awal, tahallul sani, ada disebutkan juga dengan melontar jam'ula jamrah, 3 jamrah ula, wusta dan aqabah. Melontar tu sedikit sebanyak saya dah jelaskan bagaimana proses-proses yang berlaku di sana pada hari-hari 11, 12 dan 13. Semua ni adalah sebagai manasik perjalanan sebuah mushaji, perumpamaan kita berjalan menuju Allah Ta'ala menunggu hari kiamat besok. Itulah sebuah perjalanan dia. Lama lagi tak kiamat agak-agak? Dulu dia cakap 2016 ke 2018 ke kiamat. Boleh main agak-agak macam tu kiamat, subhanallah. Ini bukan kerja kita pun nak fikir benda tu. Sahabat bila tanya, ya Rasulullah, bilakah berlaku kiamat? Nabi tanya, apa kamu dah sedia untuk hari kiamat? Yang kamu sibuk duk tanya kiamat ni bila, kamu duk dah sedia apa? So what are you ready, what are you prepare for the kiamat? Kalau tidak, tak usah nak tanyalah. Sibuk duk tanya kiamat tu, kiamat ni, kau sedia apa? Tak sedia apa-apa pun. Habis kenapa sibuk tanya? Sedia diri kau tu sebut kiamat. Sebab kiamat tu hari, hari kegoncangan yang amat dahsyat. Tu harinya. Sekarang kiamat pada diri sendiri ni bila? Ha. Bila kita mati, itulah kiamat diri kita sendiri. Tamat, tamat riwayat diri kita. Perjalanan ni Allah nak ambil bila-bila masa sahaja. Maka persiapkanlah bekalanmu menuju Allah Ta'ala dengan bekalan-bekalan yang paling baik. Kata Allah Ta'ala, sebaik-baik bekalan kamu adalah dengan bekalan taqwa kepada Allah Ta'ala. Fa'inna khaira zadi taqwa. Itulah sebaik-baik bekalan kita menuju Allah Ta'ala. Jadi sekarang tak usah fikir banyak. Atas bahu kita, atas kepala kita ni, satu perkara saja. Hidup aku nak buat baik. Hidup aku nak buat baik. Orang nak kata apa ke, orang nak buat apa ke, tu terpulang. Aku nak buat baik saja sebab aku nak menjadi takwa kepada Allah Ta'ala, tuju Allah. Orang anggap macam-macam, orang fikir macam-macam, tu terserah, tak mencampur. Ha. Yang sibuk sangat ni suka duk ambil berat hal orang. Orang tu kata, orang ni kata, orang ni ambil hati, kecil hati, kecut hati, mati. Kan hati tu banyak kan? Luka hati, kecil hati, makan hati, lagi apa hati? Sakit hati, susah hati. Geli hati. Lah sekali mati. Tu je, dua hati tu tak habis-habis. InsyaAllah
Karena itu wallahu alam. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat 204, kemudian kita sambung ni pada ayat 204. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا